Ya, Rika dan Tommy, saat ini memang tepat pada tanggal 11 Februari 2017, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni menutup masa kampanyenya dengan melakukan kampanye akbar di kawasan Gor Sumantri, Brojonegoro di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Saat ini di lokasi memang sempat turun hujan, namun set panggung sudah hampir rampung hingga 90%. Meskipun hujan, ini tidak mengurungkan niat para relawan dan juga simpatisan untuk mendatangi lokasi ini. Terlihat dari kawasan tribun ini sudah mulai dipenuhi oleh para relawan dan simpatisan yang mereka seluruhnya kompak menggunakan seragam berwarna hitam yang mana merupakan ciri khas dari paslon nomor satu ini. Nanti diperkirakan para pengunjung, relawan dan simpatisan ini akan mencapai hingga 40 hingga 45 ribu massa. Dan nanti mereka akan dihibur oleh sejumlah musisi dari tanah air, diantaranya adalah Malik and the Essentials, ada juga Firza, dan mereka nanti akan dihibur oleh musik dangdut oleh Cita Citata. Nanti rencananya Agus Harimurti Yudhoyono akan melakukan orasi di atas panggung, dan nanti dia juga akan menyempatkan diri turun panggung menyapa langsung para relawan dan simpatisan. Nantinya juga akan ada dipertunjukkan simulasi pencoblosan yang mana nanti seluruh warga Jakarta akan melakukannya pada tanggal 15 Februari nanti. Acara ini rencananya akan berlangsung hingga pukul 5 sore nanti. Dan setelah acara ini, ketiga paslon calon gubernur dan wakil gubernur akan memasuki masa tenang selama 3 hari, di mana ketiganya tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan pilkada. Ya, kembali ke Anda, Rika dan Tommy.